Hari ni kita bertembung dengan tak payah nak buka Ria. Tadi kita phone dua ketul ni. Lepas tu dia orang macam menggelupo je ah. Tahu tak apa kalau kita pensan tadi kan, awas eh tajuk dia. Tak. Oh, lepas tu ada orang jeling. Sebab dia nak bawa laju. Dia anggap macam dia tengah race. Kita orang macam buat-buat macam takut-takut macam tu. Lepas tu dia jeling kat kita orang. Tajam gila babi. Tajam gila. Dia macam ni ah. Dia naji. Kita dah sampai dekat lokasi. Oh, ni semua pewter ni. Oh, KLCC dia buat guna apa? Tin. Mungkin tin. Oh. Kita register dulu jadi baru masuk. Tengah tunggu Mira register. Eh ni tinggal. Kita nak sana. Oh dah ramai dah. Okey. Terima kasih. Afi masih tengah tunggu mihun dengan karifah ni. Allah. Even gomen ni. Even goemen. Goenoy. Mira dia nak ni lah. Dia nak curi karifah buat balik. Karifah. Kak Lee kan? Kak Lee sampai awal. Kak Lee penganjur ke? Penyiar rasmi. Ni? 26. Oh penyiar. Baki umur. 26. So kita orang dah sampai sini. Tapi dia punya pengacara macam pengasas produk yang cantik tu. So. Pelaksanaan Festival Film Malaysia ke-32 majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Dah habis doa baru sendiri. Tunggu orang baca doa untuk kau je. Tak, aku solat subuh, solat duha, solat jenazah. Seterusnya, motif corak daun dan filem Street pada badan menceritakan tentang perjalanan tanah air perfilman dari bawah sehingga ke puncak. Pada hari ini di samping memayungi industri dengan nafas baru. Ana jobless. Pasal yang yakin bodoh. Selamat datang, kita akan pergi ke Royal Selangor ini ataupun apa? Ini apa film? Ini apa? Segumpal apa? Segumpal apa? Royal Zoo. Kau bawa ni ke? Kau bawa santau ke? Segumpal. Sabar. Dengan kasut macam tak siap. Taklah nak. Sebenarnya malah lah. Kasut kau guna glue gun ke? Tak nak. Pada Malay tu lah. Saya follow ni. Boleh ikut saya. Dia Tibetan. Macam mana? Saya Tibetan. Macam mana? Cepat go ahead, go stand. Nampak dia beza-beza. Dia buat busy. Banyak nak ketuk story, nak ketuk 5 story. Kau jangan sampai aku ketuk dah kau. Apa macam busuk sangat noh ini. Tengoklah baju dia. Serapai weh. Orang glue gun buat tampal-tampal, kau buat kasut. Ini bubble gum tau. Wow. Pusing. Detail. Okay, kita kumpul dekat sini. Okey, selamat petang semua. Hai, nama saya Hafiz. Saya merupakan tour guide untuk lawatan ini. Okey, di sini adalah sejarah kami yang mana semuanya bermula dengan pengasas kami iaitu Mr. Yong Kun. Okey. Pada tahun 1885, pada waktu itu beliau berumur 14 tahun. Selepas tamat dalam pengajian pembuatan pewter, beliau melayar daripada Shantou China ke Kuala Lumpur, Malaya. Dan pada waktu itu, okay, beribu pendatang daripada China datang untuk perlombaan biji timah. Tetapi untuk beliau, datang sini untuk buat pewter. Pewter sebenarnya adalah kombinasi timah, tembaga dan juga antimoni. Okay? Pada waktu itu, negara kita merupakan pengeluar timah terbesar dan mengeluarkan lebih 50% untuk pengeluaran dunia. Okay? Kerana itu, asas kita terpegun dan terpikat dengan kekayaan timah di Malaysia. Timah yang dikenali sebagai Great Haiwan yang digunakan lebih kurang 500 tahun dahulu di sini. Okay? And of course, dia bukan saiz yang betul. Saiz yang sebenar ada dekat dalam. Boleh saya tunjukkan di sini. Kawan saya ni replika kat ni. Ini apa? Ini buaya ke? So lebih kurang ni buaya dah. 17 to 19 century. Duit haiwan digunakan di sini sebagai normal currency, mata wang. Okey. Duit haiwan adalah timah yang sebenar dalam bentuk haiwan. Ni bentuk haiwan. Ha? Jahat ke? Ini betul. Saiz sebenar. Inilah dia, duit dia. Jual dua duit macam besar. Ada dalam mata wang. Ya. Besar. Nilai itu ada sistem barter kan? Okey, yang mana bentuk dia ada buaya, ada elephant, gajah dengan kura-kura.
kura-kura. Oh, ni gajah, ini kumbang. Cara guna gunakan dulu dia ikut berat. Semakin berat semakin mahal. Dan pada waktu itu juga mereka gunakan pitis ataupun money tree. Cara gunakan dia akan patahkan bulat yang petik bulat tu, jadikan dia duit shilling. Okay, dan kemudian dia punya branch tu dia akan collect dan cycle balik. Sebab bulat makin berat makin mahal. Seterusnya dekat sini, timah yang berat dia akan tinggal ke dalam. Macam mana timah pun duduk? Ni pakai kayu kan? Kayu. Dan kemudian timah ni dia akan simpan, dia akan collect dalam tin or bag, yang mana dia akan hantar pergi kilang. So dekat kilang dia akan buat jadi bongkah timah, iaitu beratnya lebih kurang 45 kg. Ini adalah timah yang sebenar. Tengok pantulan logo pengasas kita. Boleh tengok daripada sini, nampak jelas. Ada reflection, ada cermin dekat depan, nampak jelas. Boleh. Ni pengasas ke ni? Pengasas kuku. Okay, so melon teapot ni juga dikenali sebagai teko. The lucky teko betul. Okay. The lucky teapot. Dia ada cerita sebaliknya. 7,062 pieces of coleopter. Okay. So ketinggian dia lebih kurang 9.1 tan. Tan pula. Ketinggian dia 9.1 meter. Macam terdiam semua. Terdiam kejap kan. Okey. Ada nama sekali. Ni emas ni semua 40 tahun ke atas ni. Okay. So boleh ikut saya dekat sini. Official sport dia ada. Ada. Okey, dulu saya kerja kat sini ya. Saya vampire. Kau tahu cakap. Nama-nama ni je. Alam Qter Tumblr. Kenapa? Royal Selangor ada kawan dengan 100 plus ke atau macam ni? Ada kawan tu, nak bagi energi. Kita mulakan. Boleh minum? Jangan bawa masuk beg eh. Wah, ni kilang dia. Awak ikut tour ke Mira? Jom ikut saya. Ikut dia, ha? Oh, berang nak pergi kawan tu. Kau tak nak kawan kecil tu? RM190? Ya, mahal. Oh, kilang dia ni nampak. Okay. So, kita tak boleh masuk dalam kilang. Tapi kita ada demonstration gunakan cara pembuatan filter. So, yang mana sekarang ni, pekerja kita akan menunjukkan cara untuk buat handle untuk kulit. Pertama sekali, dia akan cairkan filter dengan 250 Celsius. Dia akan cukup dan menggunakan filter, dia akan tuang ke dalam. Akan balik untuk buatkan dia hollow. Lebih kurang beberapa saat, dia panas. Keluarkan dan lebihan filter tu dia akan cairkan semula ke dalam pot. Ini adalah cara pembuatan filter yang pertama. Panas, sebab tu dia kena pakai semua gula. Nak try masuk jari dalam pun boleh. Try sekejap. Dia nak masukkan kening. Okey. So ni adalah proses yang pertama. Alright. Proses yang kedua kita akan bawa ke sana, iaitu polishing. Boleh ikut saya. Okey, so proses yang kedua, lepas dia keras daripada sana, casting part dia akan bawa ke sini. Yang mana dekat sini dia akan letak tumbler yang digunakan tadi. Lepas dah siap, dia akan bawa ke sini, dia akan letak dekat spinning lab, kita panggil dia. Dan kelajuan dia dalam kontrol pada kaki. Macam mesin jahit. Dia akan gunakan steel blade untuk cut cuter ni sampai reveal the shiny tu, kilauan tu. Dan dia akan gunakan scotching pad untuk jadikan dia matte. So untuk kat sini, hanya untuk design yang biasa-biasa sahaja. Simple design. Untuk design yang lebih kompleks macam ni ataupun complicated lah dalam cerita, dia akan hantar ke sana. Okay. Wow, terror nanti, terror. Terror lah. Tuh. Untuk design yang lebih kompleks macam ni, lepas dia siapkan dekat casting part, dia akan bawa ke sini. So dekat sini, dia akan polish menggunakan tangan, iaitu bercikir, dia gunakan sandpaper dan juga scotching pad. Bayar baru sentuh. Seterusnya, design ni lepas dia polish, dia akan pergi sandblasting proses, tembak pasir sampai jadi macam ni. Dan seterusnya dia akan hantar staining, scorching, buffing, dia akan jadi macam ni. Buat satu-satu pakai tangan je? Betul, pakai tangan je, bukan pakai mesin. Bukan pakai kaki. Sebab tu produk kita, semua produk kita adalah hand finish. Bukan handmade, dia hand finish. Okay. Oh, ni FFM punya ni lah ni. Lama kak nak buat? Lama kan? Lebih kurang ada 700 dot. Wow. Pekerja kita perlu ketuk 2 kali. Maknanya dia kena ketuk 1400 kali. Kalau dah dekat siap, dia buat silap, dia kena cairkan semula. Tak boleh nak padam. Ataupun
tak boleh nak polish, jangan jadi ni case. Dekat saya kat sini dah. Okey? Macam mati tu. Haa, kalah. 2, 3, 4, 8, 10. Okey, boleh tak? Oh, kilang dia besar weh. Lepas dah buat tour, ya Allah, balik ten tudung kau dengan kotor. Mana? Jadi kau tengok video. Kita orang dah makan dan lepas melawat museum. Marah. Marah. Runtuh kata dia. Runtuh. Ha. Ya, aku nak runtuh dia ten. Tanya. Tanya jem, tanya. Yang diam je. Bunyi. Bunyi sikit kan. Aku kena komen pokok.